Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Masih dari SMS dari 0823-9425 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya berprofesi sebagai buruh bangunan. Bagaimana hukumnya jika saya membuat tempat ibadah agama non-muslim, dan jika perbuatan ini sudah saya lakukan dan dapat mengandung murka Allah, mengundang murka Allah, apa yang perlu saya lakukan Ustaz? Apakah perlu saya bongkar lagi? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk terlibat ya di dalam pembangunan tempat peribadatan agama lain. Karena itu sama halnya dengan kita memfasilitasi penganut agama lain untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan karena hal itu adalah merupakan bagian daripada at-ta'awun 'alal ismi wal udwan. Bekerja sama di atas dosa dan permusuhan. Adapun yang telah terjadi, maka kita sikapi dengan bertaubat. Ya. Bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita membongkarnya. Karena hal itu akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Ya. Dan karena pembongkaran seperti itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh waliul amr, oleh pihak pemerintah yang berwenang. Adapun individu muslim, maka tidak boleh melakukannya dalam kondisi seperti saat ini karena dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam.